Polres Metro Jakarta Utara mengamankan dua orang yang membawa senjata tajam di Jalan Yosudarso. Kedua pemuda ini bermaksud untuk mengikuti aksi unjuk rasa 1812 di depan Istana Negara. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Sujarwoko, kedua pemuda ini berinisial MZ dan MF, mengaku bahwa senjata tajam itu hanya untuk menjaga diri. Saat ini kedua pemuda tersebut diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Anang Pratama dan Dandi Ababil melaporkan.